Terima kasih, Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya, ini udah second terakhir nih, Kak. Pasti ada satu hal yang paling ditunggu-tunggu sama pemirsa TV Mo yaitu tips dan trik <laughs> ini, kita ngomongin tentang tips-tips mengajar uh, kepada anak-anak karena dari tadi kan kita. E, ngebahas anak-anak, udah ngebahas suka dukanya, udah ngebahas anak-anak tuh ternyata punya e, ciri khas yang berbeda-beda, punya jadi masing-masing anak tuh kita harus punya treatment yang berbeda-beda. Nah, kalau dari Kazia sendiri punya tips enggak sih gimana cara mengajar anak-anak biar anak-anak senang, gurunya juga happy, dan ilmu yang Kazia mau sampaikan juga dapet. Kesini kak, kasih tipsnya kak. Uh, jadi salah satu tipsnya itu sebenarnya sabar, ya, Bun. Oke, okay. <laughs> sabar karena masing-masing anak kan berbeda. Uh -uh. Ada yang... Uh, kita ajarkan dia itu pengen cepat-cepat selesai. Okay. Uh -uh. jadi kita harus bisa lebih sabar lagi okay. seperti itu. Yang penting berarti satu, ya. Uh -uh. Sabar, iya, <laughs> benar-benar. Karena uh -uh. kita tuh nggak akan bisa memahami anak kalau kitanya sendiri tuh keburu-buru, kayak uh -uh. gitu kan? Yang paling penting dari proses mengajar, mengajar belajar mengajar sama anak-anak itu gimana? Kita memahami mereka, iya. kan? Mereka sukanya apa, mereka nggak sukanya apa, kita masuklah ke arah yang suka itu. Uh -uh. Nah, ngomongin tentang hal unik tadi, Kazia di segmen sebelumnya, Kazia pernah ngebahas ya melakukan hal-hal unik lah itulah gitu uh, hal terunik yang pernah Kazia lakukan demi belajar mengajar bersama anak-anak apa kak uh, sebenarnya uh, hal unik itu kadang dari pertanyaan mereka oke okay, apa tuh contohnya uh, maksudnya dalam umur tiga tahun itu kan uh. di luar dugaan kita banget uh. kalau misalnya dia nanya pasti Kazia udah punya pacar gitu <laughs> ada yang maksudnya di luar dugaan banget dengan umur anak yang segitu uh, uh, gitu. Mungkin dia mau jadi pacarnya Kazia. Sekarang <laughs> dia sedang sama Kazia. Nanti kalau misalnya Kazia nikah undang aku ya. Ya gitu. awal, serius. Nanti aku mau kondangan gitu. <laughs> <laughs> ya Ayo, itu ee, mungkin salah pertanyaan satu pertanyaan-pertanyaan pertanyaan yang enggak okay. keduga sama. Ada aku. pertanyaan terduga lainnya gak sih? yang bikin Kazia ya, hmm. uh, aku mau jawab apa ya? enggak sih kadang uh, ibunya Kazia siapa gitu sih paling, oh. <laughs> sampai nanya ke ibu. <laughs> Intens ya pertanyaannya, deep banget <laughs> ya iya. anak ya. Oke, okay, kepo ya tingkat tinggi, -tinggi. <laughs> tapi emang biasanya kayak gitu tuh kak. Kalau anak nyaman biasanya emang kayak gitu. <laughs> dia lebih nanya keluarga nanti kapan-kapan pasti dia akan bilang kayak gini. Berarti aku boleh dong main ke tempatnya Kazia. Pasti. Udah ada loh pertanyaan kayak uh, gitu. Iya. Kan nanti aku main ya. Kadang kalau misalnya aku mau pulang tuh uh -uh. mau ikut. Wow. Oh iya. <laughs> mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut sama Kazia gitu. Oke. Okay. Ada gak sih satu anak yang uh, berarti selama ini murid terlama Kazia tuh udah udah ngajar berapa lama? Hmm, udah ada berapa lama? Hampir satu tahun ada. Hampir satu tahun hmm. ada. Uh, ada gak sih murid yang bener-bener dia misalnya kayak gini? Aku nggak tahu. Yang aku maunya belajarnya sama Kazia aja gitu sampai orang tua ya Nah, Kazia gitu misalnya Kak ini kan anak aku maunya belajar sama Kazia doang gitu, Ada? Ada. Sih? Ada. Ada. Maksudnya e, kalau misalnya aku kasih PR, misalnya suruh nulis huruf ha, gitu. Ha, ha. Nanti ditulis ya e, sama dia punya kakak, ha. sama kakak ini gitu. nggak mau kan guru aku Kazia gitu. Uh, okay. <laughs> aku maunya sama Kazia aja gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, e, pertanyaan berikutnya kayak gini. Jadi sebenarnya kalau private e, ngaji itu bisa sendiri, maksudnya anak muridnya bisa ada satu orang, bisa ada dua orang, misalnya kalau punya adik kakak gitu uh -huh. kan. Jadi dia bisa barengan tapi sebenarnya dengan metode belajar yang berbeda. Gitu gak sih Kak? Atau jamnya dibedain? Nah, aku punya pernah dapat anak kembar. Heeh, uh -huh. uh -huh. itu gimana biasanya? sebenarnya lebih kondusif dibeda, dibedain oh, jadi kalau misalnya ya. barengan jadi kurang kurang kondusif, yang ada mereka bercanda, karena kan masih anak-anak, kembali, ke kembali lagi ke anak-anak jadi anak -anak. mereka nggak bisa digabung, oh. misalnya eh, dalam satu pertemuan itu satu jam, misalnya satu jam pertama itu kakaknya dulu, uh -huh. atau sebaliknya, nanti, nanti, nanti jam kedua adiknya, okay. kayak gitu tapi ya bener sih, aku kebayang kalau misalnya udah berdua terus <laughs> berantem yang ada <laughs> mainan Iyi. gitu atau rebutan gurunya gitu. Nah, terus uh, lebih kalau menurut Kazia ya selama ini belajar mengajar gitu. Kan lebih enak mana sih Kak? Belajar mengajar ngasih tahu ilmu uh, ngasih tahu huruf Hijaiyah dengan mainan atau lebih dengan buku? Eh uh, lebih dengan mainan. Oh gitu. Oke. Okay. <laughs> Jadi mereka eh uh, misalnya aku tanya huruf tak Oh ya kemarin uh, tak itu dibawa sama siapa ya misalnya sama Rocky gitu oh. Rocky atau Chase misalnya uh. gitu kan kita lagi ngomongin lho, by the way. <laughs> jadi okay. mereka tahu oh iya kemarin yang dibawa Rocky itu kayaknya huruf J deh gitu oke 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 jadi inget mainannya apa hmm. hurufnya apa oke 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 tapi kalau misal aku kembalikan lagi ke anaknya kalau uh. memang dia bisa ngikutin dengan buku. ikro buku uh. Aku pasti bakal ke, ke Ikro. Uh, ke ikro. Okay. Yang penting kalau aku sih materinya dapat, mau oh, apapun peraganya yang penting materi oh, dapat okay, gitu. Okay. Ya karena kan pencapaian guru tuh lebih ke situ Iyi, gitu, gimana caranya ikro. anak itu mengenal huruf. Mengenal huruf. Nah terus uh, pertanyaan nih, kenapa sih kamu jadi pengajar selain emang karena basicnya kakak, uh, ya udah kuliah gitu harus jadi guru gitu nggak? Tapi kenapa pengen jadi pengajar? Kenapa pengen jadi seorang guru? Kenapa ya? <laughs> <meng> uh, karena emang dari kecil cita-cita aku mau jadi guru. Oke. Okay. <laughs> Dan senang aja gitu kalau misalnya yang tadinya kita dari rumah bad mood, eh ternyata pas ketemu sama anak-anak jadi semangat lagi, jadi happy lagi gitu. Oh, okay. Tapi bukan karena pelampiasan nah, ketemu anak-anak uh -huh. bisa happy lagi tidak? Ya itu. Oke, okay, okay. memang dari cita-cita kecil juga dan kebetulan juga punya anak murid yang masih kecil-kecil uh, uh. yang bikin suasana hati Jadi seneng, seneng sedih, uh, sabar, campur-campur <laughs> yeah. tapi itu jadi happy ya, yeah. jadi punya tantangan tersendiri Terus sebenarnya Kak Zia tuh punya cita-cita lain gak sih selain jadi guru? Enggak, gak. udah guru aja, guru aja. <laughs> Pokoknya aku mau jadi guru Oke, <laughs> oke okay, okay. dari dulu dan gara-gara punya cita-cita pengen jadi guru akhirnya memang ngambil kuliahnya dan segala macam itu ya udah pokoknya iya pokoknya dimanapun aku kuliah aku ambil jurusan itu aku sempat daftar di beberapa universitas uh -huh. tapi yang aku ambil memang guru iya guru oke okay. berarti emang fokus ya dari kecil <laughs> sesuai banget sama keinginan hati gitu ya nah kedepannya kedepannya eh, Kazia kalau ini kan Kazia itu eh, masih ikut lembaga iya. terus kemudian masih ngajar di SMA juga dan segala macam kedepannya mau bikin metode belajar mengajar sendiri kah atau seperti apa atau ada yang punya cita-cita lain gitu uh, untuk itu sih ada niat apa tuh untuk membangun lembaga sendiri nah ya, gitu. oke okay. tapi belum berjalan sih itu okay. baru niat Liat. rencana rencananya itu mau di dijalankan di tahun depan kah karena kan di tahun depan udah tinggal dua bulan lagi sih <laughs> mau mau ada rencana tahun depan kah atau gimana ini masih masih planning yang paling uh, atau gimana insya allah sih beberapa tahun dia akan datang ya okay, bon. okay. karena sekarang aku masih fokus kuliah dulu okay. jadi intinya mau satu satu dulu okay, gitu dimatengin dulu yeah. jadi Uh, kuliah tetap jalan belajar mengajar yang sekarang tetap jalan hmm. tapi kedepannya tetap pengen bikin lembaga sendiri karena memang kayaknya lebih enak ya kalau bikin lembaga sendiri ya yeah. selain lebih punya kepuasan hati gitu terus metode belajar mengajarnya juga bisa sesuai dengan versinya Kazia yeah. gitu ini Kazia berarti sekarang boleh dibilang kayak ya udah kita ngumpulin pengalamannya dulu aja yeah, iya cari pengalaman dulu oke okay. kak berarti uh, total Kak Zia itu udah ngajar berapa anak selama ini kalau dihitung-hitung? Kurang lebih 15 anak 15 anak hmm. Dari 15 anak itu pencapaian yang paling tinggi yang pernah di apa dirasakan? Uh, pencapaian yang paling tertinggi itu dari dia ikro 1 uh. sampai sekarang sudah ikro 5 Ah, Masya Allah, hampir mau hampir selesai sebentar selesai. Uh -uh. lagi Al Quran uh -uh. waduh Masya Allah ini nih benar jadi gini sebenarnya uh, kalau aku aku nggak bisa maksudnya gini yang namanya pengajar itu nggak cuma sekedar ngajar ada ilmu yang dibagikan dan yang namanya ilmu di jalan Allah itu, insya Allah banyak banget keberkahannya kayak gitu. Dan ini tuh bagian dari amal jariah kita sebagai seorang manusia yang insya Allah juga nggak bakal selesai sampai kapanpun juga gitu bahkan ketika kita meninggal kalau misalnya anak-anak uh, didik kita nih masih apa ya jadi tahu mengerti cara membaca Al-Quran cara sholat dan segala macam itu kita masih bisa merasakan sebagai seorang guru mungkin itu juga salah satu yang kenapa bikin Kazia pengen ya udah jadi guru aja ya, mungkin Kazia tahu gitu manfaat yang luar biasa yang yeah. yang ada di belakang itu semua wah ini Kazia makasih loh kita udah ngobrol satu jam <guruh> ngobrol Beneran satu jam ini keras ya kak iya yeah. iya <guruh> <guruh> yeah, kita udah ngobrol satu jam selama satu jam ini banyak banget uh, banyak banget manfaat yang didapat gitu semoga dan ini satu pertanyaan terakhir kalau pemirsa TVmu yang para orang tua atau mereka mereka yang memang pengen private ngaji harus hubungin kemana kak? karena aku masih di bawah naungan lembaga uh -huh. jadi ke lembaga oke okay, lembaganya uh, apa namanya kak? lembaga KUQE Private oke okay, lembaga KUQE Private uh. jadi bisa langsung aja ke situ hubungi jadi nanti sistemnya uh, gimana sih aku lupa Sistemnya daftar nanti, uh -huh. uh, kasih alamat kan? Nanti alamatnya, misalnya di Jakarta Timur, uh -huh. berarti uh, lembaga mencarikan guru di domisili uh, domisilinya sekitar, 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 sekitar oh, Jakarta okay. Timur juga. Oke, okay, gitu. okay. harga per pertemuan itu berapa sih, Kak? 170 tujuh Ma, per minggunya minimal dua kali, iya. Uh, bayarnya setiap akhir bulan, mm -mm. <laughs> jadi tinggal silakan untuk para orang tua yang punya anak dari usia dua setengah tahun sampai dewasa. Itu bisa uh, belajar private karena gimana pun juga sebenarnya belajar private itu seharusnya bisa membuat anak jauh lebih fokus gitu, karena gurunya hanya fokus kepada satu murid, muridnya juga hanya fokus kepada satu guru. Dan terima kasih juga untuk pemirsa TVMu, karena udah menyaksikan podcast TV Show pada hari ini, jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast TV. Show di jam dan hari yang sama. Saya Rani Risti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.